Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kita. Kali ini kita akan makan. Seperti kalian lihat di depan intro kita, kita akan makan potato chip. Wih, dapat kiriman dari mana, Pak? Dari Bandung ini. Dari Bandung. Mana wasalwa. Tuh, mantap. Nih, ada keren. Kita dapat 3. Nih. Apa aja, Pak, itu rasanya? Ini ada rasa cheese sama ini. Ini apa nih? Original. Original. Spicy. Spicy, terus ini sama ini salted egg. Kita coba ya satu-satu ya. Mari kita coba satu-satu. Ini dari tampilannya menarik sekali. Kita mau taruh di tempat itu ya. Oke. Okay, bentar. Cabut dulu. Oke, teman-teman. Ini langsung dari Bandung. Jadi kalian kalau mau pesan bisa langsung aja ke Bandung ya. Tapi karena ini kering jadi pasti bisa di pakai paket gitu. Enggak ada masalah kecuali jadi kalau ini ada yang bisa kirim dari mana aja. Nah, mari kita langsung buka. Pertama-tama pasti kita akan cobain di original. Oh, itu yang original ya? Yang original. Tapi original kok ada malah berbumbu gitu ya? Enggak, original spicy. Oh, original spicy. Original spicy. Tuh, lihat tuh. Ini. Bungkusnya kita unik juga ya? Unik ya, belum pernah lihat nih. Iya. Terus terang. Oh, kayak toples gitu ya? Ini bisa dipakai sisanya. Oke. Sudah menggiurkan. Mantap nih, teman-teman. Ih, mantap ada bulir-bulir apa namanya? Kayak cabe. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Renyahnya mantap. Tapi gak terlalu pedas sih. Gak terlalu pedas, cuman enak nagihin ya. Asin-asin pedas gimana? Enak. Enak banget. Ini kalau misalkan gak apa sih, gak akan berhenti sebelum habis. Iya, kita masih banyak banget nih. Bumbunya tuh berasa banget. Asinnya pas. Tuh. Renyah-renyahnya gitu tuh. Ini pedas kan udah di berapa hari ya, Pak, ya dikirim ya? Ya, karena kan di segel nih. Jadi dia nggak melempem. Jadi tetap renyah. Lanjutnya. Tadi bagi yang mau apa sih di luar kota Bandung ataupun ke luar pulau gitu lah ya, masih bisa ya, Pak, ya? Bisa lah. Gitu. Ini kering. Cheese ya. Ini coba cheese. Kita lapisan dulu yang ini. Makan dulu deh sambil makan kita buka. Ini bungkusnya oke banget. Cakep. Waduh, ini lebih menggoda dari tampilannya sih. Kayak judulnya tuh udah kebayang loh. Wih, kuning-kuning ya. Ini kayaknya ngecis banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya mantap. Biasa banget. Biasanya kan? Jangan-jangan si Wajil suka nih. Kalau misalkan di apa rasanya itu rasa cheese gitu ya, jarang berasa banget begini ya. Biasanya cuma ya, ini aja judulnya doang. Kalau ini berasa banget, harus coba. Ini sampai ngeledek-ngeledek gini. Enak. Fokusnya fokus. Sampai ngeledek-ngeledek gini. Tebel-tebel banget ininya apa sih si cheese-nya itu. Ini kalau make up nih bedaknya sampai putih biasanya. 5 cm ini kalau di make up. Jadi penasaran salted egg nih. Jangan kecampur. Buka kita buka salted egg. Harusnya ini dipisah videonya tapi janganlah. Enak banget ini.
semuanya enak, punya ciri khas sendiri-sendiri. Terakhir nih, terakhir satu eh, kita cobain. Ini bedak 5 cm juga nih. Ih, tuh, tuh. Tadi warnanya lebih ke orange ya nih, lihat nih, yang keju. Kalau satu egg lebih ke kuning. Kalau enggak ada banget. Kalau enggak ada compare-nya dia kayak kuning sebenarnya. Gue ini ada compare-nya tuh. Let's go. Kayak tebel tapi pas udah digigit itu renyah banget ya, enggak tebel ya? Tipis tuh. Tuh tipis. Enak juga. Enak banget. Enak. Ini punya ciri khas sendiri-sendiri. Ini lebih asin. Ini lebih asin. Kalau ini yang si keju itu gurih ya. Tapi nah, ini pedes, tapi kan terlalu pedes. Asin juga tapi enggak seasin ini. Ya, karena ini kan terlalu asin. Ya beda. Ininya kan beda judulnya. Jadi rasa asinnya juga beda, ini asinnya keju. Ini asinnya kayak telur asin. Gua prediksi ini 2 hari habis. Enggak bisa jadi nanti malam besok, besok pagi gua melek salah satu dari ini udah ada yang habis. Tinggal toplesnya doang. Karena dia masih ngedit video malam-malam pasti makan. Masih banyak kerjaan. Ini cocok banget. Mantep banget. Teman-teman kalau mau beli. Kamu dari 3 ini mana yang paling suka? Aku cheese sih. Iya sih, sama aku juga cheese. Ini juga sih enak, paling enak. Cuman kalau cheese itu karena emang suka, apa kita juga sukanya yang gurih-gurih ya. Ini kalau buat ya ini terlalu bau asin. Mungkin kalau sambil pakai Coca-Cola gitu. Soda enak lah ya. Sambil ngopi gitu ya. Ngopi kurang cocok. Ini pakai soda-soda nih. Enak banget. Yang tergolong gak sehat, minuman gak sehat. Juga. Enak banget. Aduh. Mantep banget. Oke. Mana Wasalwa, petualship. Kalian kalau mau order bisa langsung ke Instagramnya, ada di sini. Di dalam Instagram juga ada nomor teleponnya, kita cantumin juga deh di sini. Oke, pengiriman dari Bandung. H+1. Jadi setelah order hari ini Bandung. Dan dia juga ada di Shopee. Silakan cek aja Shopee ID Nana Wasalwa. Mantap banget. Gila, enak banget ini. Recommended enak dari kita banget. Yang keju ya. Keju enak banget. Tapi overall nih enak semua kok. Kejunya tuh saking tebelnya nempel-nempel di jari. Kayak kita harus stop pak. Kalau nggak misalkan ini. Iya. Okay. Ini terus nggak berhenti ini kayaknya. Kayaknya kita harus nyetok bukan stop, harus nyetok nih di rumah. Sekarang harus stop karena belum ini belum lagi yang baru lagi. Emang rasanya segini pak, 3 ini aja. Nggak tahu deh, kayaknya hanya 3 ini aja. Coba tapi lebih jelas lagi nanti cek di Instagram ya. Instagram langsung kunjungi, jangan lupa sekarang. Tapi ini emang bener mantap banget. Baru nemuin keripik kentang yang segokil ini. Enak banget. Ini nggak bohong ya, karena kalau udah banget pasti maksudnya enak banget. Sampai nggak mau berhenti video karena kita lagi masih makan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen produknya di review kayak kita gini, kayak ini maksudnya di review sama kita, bisa langsung komen di bawah atau di Instagram kita, klik DM aja, nanti kita atur gimana caranya kalian bisa masuk sini produknya. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, karena masih banyak juga video-video yang lain dan produk-produk lain yang gue rekomendasiin di sini. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enak.